Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan membongkar motor Beat FI ya. Yang mengalami adalah mogok ya teman-teman. Motor ini mogok ketika dikendarai ya. Setelah ditelusuri ternyata ini adalah motornya overheat teman-teman ya. Motor overheat, oli tidak naik ke blockhead ya, sehingga motor ini kekeringan oli di bagian blockhead dan bagian sehernya ya. Walaupun oli dalam keadaan baru, tetapi jika sirkulasi oli tidak lancar, maka yang terjadi itu adalah keausan di beberapa komponen ya. Kita akan melepas blockheadnya dan akan memeriksa ya. Seperti ini kondisinya ya. Entah kotoran apa, bahan dari apa ya, kotor seperti ini ya. Sepertinya ini memang sudah beberapa lama ya, sudah berbulan-bulan ya. Mungkin karena pengaruh dari oli palsu atau bagaimana ya, entah ya, wallahu alam. Dan memang kotoran ini sangat berkerak ya. Sepertinya ini bahan seal juga ada ya, dari bahan karet atau seperti apa tidak tahu ya. Dan bagian blok silindernya juga terkikis ya, karena memang olinya itu tidak melumasi di bagian sehernya, baret parah ya teman-teman. Oke, sebelum kita membongkar untuk bagian tang seher ya, kita akan membersihkan bagian luarnya dulu ya, supaya lebih abdul ya untuk membongkar di bagian dalamnya juga. Bongkar beberapa, lepas beberapa baut ya pengikatnya menggunakan T10 ya teman-teman. Dan kemudian untuk melepas di bagian pompa olinya ya, kita cek pompa olinya apakah berfungsi dengan baik ataukah bagaimana ya. Karena di sini adalah kunci utama untuk sirkulasi oli yang berada di dalam mesin ya teman-teman. Dari pompa oli inilah ya yang mendistribusikan oli sampai ke blockhead silinder ya. Seperti ini kondisinya ya, memang berkerak sampai dengan pompa oli teman-teman ya. Keraknya juga sudah nyampe pompa oli. Nanti kita akan bersihkan satu persatu ya teman-teman. Dan memang untuk pembongkaran atau pengerjaan turbo mesin ini yang paling menyulitkan itu adalah, yang memakan waktu lama itu adalah pembersihannya teman-teman ya, baik packing maupun kotoran yang ada pada motor ini. Nah seperti ini kondisinya ya, nanti kita akan bersihkan seperti apa ya untuk bagian dalamnya. Dan memang sepertinya pompa oli itu tidak aus ya teman-teman, hanya saja oli sepertinya tersumbat di beberapa bagian ya, terutama untuk biasanya itu di bagian saringan filter olinya ya. Jangan lupa pin bosnya ya, kita amankan saja dulu daripada nanti hilang atau terlepas ya, kita amankan pasang ya. Kemudian kita tinggal mengetok-ketok saja ya untuk bagian blok sebelah kanan ya teman-teman. Ketoknya tidak terlalu keras ya, dengan hati-hati saja ya. Dan memang ini mudah ya untuk melepas bagian blok sebelah kanan. Padahal oli ini baru teman-teman ya, oli baru tadi siang ganti oli lalu mogok ah. Ternyata olinya juga udah hitam lagi ya teman-teman, karena memang bloknya itu kotor sekali. Nah kita akan lihat ya seperti apa ini, apa ya, komponen apa ya, bahan barang apa ini. Seperti karet ya, seperti gel ya. Mungkin ini adalah efek daripada penggunaan oli yang tidak orisinil ya teman-teman. Dan memang banyak kasus kejadian seperti ini nih, di teman-teman bengkel itu menemukan kasus-kasus seperti ini juga ya. Ini merusak bagian mesin ya. Nggak tahu, barangkali ada yang memasukkan sesuatu komponen atau serbuk apa ya, nggak tahu. Tetapi ini bagian saringan olinya ya, tertutup sehingga oli itu tidak bisa bersirkulasi dengan baik. Ini motornya teman-teman Beat FI, teman-teman Beat FI starter kasar ya. Nah kita lanjutkan untuk pembersihan bagian blok mesinnya ya. Kita menggunakan sikat kawat teman-teman ya, karena untuk menggunakan bensin, menggunakan sabun itu tidak kena teman-teman ya. Ini harus dikerok seperti ini ya. Untuk menggunakan cairan-cairan yang lain itu sepertinya tidak bisa ya, nggak tahu ini bahan apa namanya, kotorannya
berbahan apa teman-teman. Tetapi ini kita bersihkan menggunakan sikat kawat yang kita bikin dari potongan kabel kopling bekas teman-teman ya. Bisa juga menggunakan beli jadi, bisa kita menggunakan ini aja ya. Nah, untuk pembersihan ini memang memerlukan waktu lumayan lama teman-teman. Di sini kita sudah membersihkan untuk bagian saringan olinya, dan untuk pompa olinya kita sudah bersihkan ya teman-teman ya. Segini sih lumayan ya. Yang penting keraknya itu tidak ikut bersirkulasi ya, walaupun ada sedikit kotor ya, karena memang untuk membersihkan 100% itu memerlukan waktu yang panjang dan menggunakan alat yang memang harus ya, seperti pembersih mesin atau sandblasting atau bagaimana ya, nggak tahu. Yang penting kita pokok-pokoknya dulu ya. Untuk seal itu pasti diganti teman-teman ya, seal-seal yang aus atau seperti rusak kita akan menggantinya ya. Di sini kita menggunakan bantuan bensin juga ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan koas sama bensin saja itu tidak nempel ya. Kita harus dikerok-kerok seperti ini ya. Untuk yang lainnya nanti kita akan bersihkan juga teman-teman ya. Oke. Lanjut untuk pembersihan di bagian dalam stang sehernya juga ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini ya. Hati-hati dalam pergantian oli ya. Kita gunakan oli yang asli. Yang kita harus tahu ya sebagai pengguna motor, oli asli atau oli palsu itu harus tahu ya. Jangan sampai kita terkecoh dengan asal-asal ganti oli saja. Seperti inilah contohnya teman-teman ya. Mungkin ini bisa jadi pelajaran ya. Banyak pemalsuan pada oli-oli pabrikan ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.